Oh, walaupun sepatah pun duk gi royak kat orang katanya aku gerbai banyak, lembu aku ni besar, maha pada lembu ada demo tu, lembu demo ni, jangan-jangan. Ni kita jadi jaga sungguh, patah lari mulut kita, perasaan kita, dan kita wui adalah kerana Allah Ta'ala sungguh. Nah, begitulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ayat 37 surah Al-Hajj sebagai ayat seguguh akhir yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan ibadat haji dan gerbai. Ayat selepas daripada ni hubungnya dengan cara jihad, cara hidup di atas muka dunia, lepas tu masuknya kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada Allah seperti kaum nabi-nabi dahulu dan sebagainya. Ayat 37 ni Allah Ta'ala firmannya, daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Anilah kalau orang duk pergi katanya nak gerbai banyak, nah nanti nak bangga, minta maaf dah. Nanti nak royak kepada orang katanya dia gerbai banyak, dia buat kebajikan banyak. Ni Allah Ta'ala yin-yan katanya daging dan darah tak sampai kepada Allah. Tapi yang sampainya azal niat perbuatan yang soleh yang berdasar kepada takwa kepada Allah, buat kerana Allah, hak itulah yang siapa. Walaupun pada zahirnya iyalah daging hak kita duk gi bagi tu, hak tu dah dia panggil watu, benda yang kita bagi kepada orang yang orang boleh makan, nak goreng, nak gula, nak buat sup, nak buat apa, buat lagi. Tapi dalam ayat ni nak menentukan bahawa takwa kepada Allah itulah hak paling penting sekali. Buat gapa-gapa di atas ikhlas dan takwa kepada Allah. Dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1:038. Yakni keredaan Allah Azza wa Jal tidak akan dapat dicapai hanya dengan menyembelih korban atau hadiah dan membahaginya, membahagikannya. Ini adalah amalan yang kita melihat seluruh dunia. Orang Islam pakat bagi daging-daging pada musim hari raya haji. Lepas tu masa dia iaitu nya boleh buat selepas daripada sembahyang hari raya. Dia tak ada dah orang buat belum ada sembahyang hari raya. Sebab tu sembahyang raya haji ni kita sunat, kita sunatnya jadi awal-awal sikit. Sebab lepas pada sembahyang nak pergi ke tempat gerbang. Lepas tu boleh gerbangnya hari, kalau kira hari pasang 1T lah, hari raya haji tu hari 10 Zulhijjah. Jadi hak boleh buatnya panjang masa dia 10, 11, 12, 13. Ha, jadi 4 hari boleh buat gerbang. Siapa nak pilih hari mana-mana lautai. 4 dalam masa 4 hari saat ni. Akhirnya hari Tashrik yang terakhir iaitu hari yang ke-13 tu, waktu orang biasa lepas pada semaya asar hari raya yang keberapa, hari raya yang keempat tu, nak gi gerbai tak boleh dah lah, habis masa dah. Lepas duk berasa tak ada dah orang nak gi buat hari akhir. Ya galaknya gerbai ni hari yang pertama, hari yang kedua. Galak nak cepat kita duk tengok. Lagu itulah hari yang pertama ni pakak duyung-duyung penuh orang. Pakak buat hari yang kedua tu mula kurang dah. Kalau dia ada pun setengah-setengah tepat ada lagi. Sebab tak ada orang semelih tu tak ada. Cari orang semelih, orang lapoh, pas kerja
Pasal lembu kubah ni ia bukan mudah-mudah. Nah, 2-3 je tu kena duduk cara ke dia, bubuh jabe lagi, kena duduk bagi gotu bagi gani. Masya-Allah. Ha ni ayat katanya yang kita buat semua tu berdasar kepada takwa kepada Allah. Jangan bangga walaupun sepatah pun duk gi royak kat orang katanya aku gerbai banyak, lembu aku ni besar, maha pada lembu ada demo tu, lembu demo ni, jangan-jangan. Ni kita jadi jaga sungguh patah lari mulut kita, perasaan kita dan kita wi adalah kerana Allah Taala sungguh. Ha begitulah. Lagi tetapi dapat dicapai dengan niat dan amal yang ikhlas kepada Allah semata-mata, demikian juga halnya dalam segala jenis amal ibadat yang lain. Tentang ini Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan tidak juga warna kulit kamu, tetapi ia memandang kepada hati dan amal-amal kamu. Ini maksud hadis yang ma'ruf. Kita selalu kita dengar nak, penceramah, pengkhutbah, du'ayat hadis ni. Sebab Allah Ta'ala ia tak ada tengok ni. Nak, rupa parah kulit kita, warna ke, mari daripada keturunan mana. Tapi Allah Ta'ala tengok di hati dan amal. Alhamdulillah. Sebab tu kita tak ada kena kuasa kecuk hati. Nah, kita pasang orang belek, kecil, ataupun kita hitam, rambut khotok, hidung kepek, perut bucik. Ha tu. Tak ada kena duk kecuk hati. Sebab Allah Taala tak ada nilai leh. Di perut bucik di pasang hitam lega, tak comel. Tapi Allah Taala nilainya di takwa. Orang ada nak takwa ni bermaknanya dia kena ada ilmu, dia kena ada amal. Dia kena molek, kena berjuru. Fikiran dia molek. Akal fikiran dia, akidah dia, semua perbuatan yang dia buat dalam hidup dia menunjuk katanya dia betul, dia molek, barulah capai kepada takwa. Tapi kalau misal kata saya misal saja ni dak toyot hak sat ni. Kalau misal katanya ngaji tapi amal tak soleh. Dia ilmu dengan amal yang suku-suku tu. Suku. Kalau lah berilmu saja, tinggi ilmu, pandai kecik, pandai royak, tapi amal tak ada soleh, dia tak pakai. Mulut huduh, kata-kata kat orang mengupak, buat fitnah. Ha. Keganas saya ada pada diri dia, gotu, gani, gani. Ha ni, dia bukan, medikil dengan, di antara ilmu dengan amal. Tapi umumnya, orang apabila yang amal molek, walaupun ilmu sikit, tak ada belah mana. Cik katanya, orang ni adalah orang berjuru, orang molek. Ha, sebab itulah kita nak jadi buahnya ilmu yang kita boleh kena amal pun jadi molek. Barulah ia timurnya iman kuat dan takwa kepada Allah. Ni dia panggil benar-benar hak wajib. Hak kena ada sekali nak jadi orang ni molek, ia bukan mudah-mudah. Cuba kita perhati dia, orang nak boleh juruh seorang, nak boleh lekat semaya, nak boleh amal molek, pahami dia bersih cuci. Ia kena duduk, kena duduk saksum, kena duduk bina diri dia tu sampai ke jadi mertabak ni. Bukan mudah tu. Tapi dia nak pergi punuh, tak payah ni. Nak pergi punuh orang sore-sore, walaupun cerdik, bijak, amal, molek. Oh, pergi bunuh orang ya? Pergi kainak, pergi pun rantong. 30, 40 tahun, orang yang duduk ngaji, duduk amal, duduk apa, pok, orang tahu ya. Katanya, oh, tengok, oh, tu yang ngaji. Tapi pergi beli ke apa? Loteri. Kena lek apa ni? Kena lek tinung. Boleh 15 juta misal saja. Siapa tu? Tok guru. Babo. Oh, dah tahu nak tok muka mana. Ha tu. No, ayat katanya sikit lah. Benda yang kita buat tak molek, rutuh habis guru. Orang tak percaya lah kepada kita. Sebab tu, kena jaga apa? Kuam kong ton tawon kebaikan kita tu kena jaga molek. Amal, hak amal ni orang dia tengok ni dalam sangkum. Orang tak ada tengok mana di kita ngaji banyak, kita baca kitab banyak, kita reti banyak, tapi orang tengok di amal perbuatan. Sebab hak ning lah yang menunjuk katanya akhlak seseorang juru takwa. Jadi di sini walaupun pucuk asal nak boleh takwa tu ya pucuk daripada ilmu. Ucah daripada pahami. Masya Allah. Allah ni penting lah. Sebab tu ayat pasal ini Allah Ta'ala ayat walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sapa kepada Allah iaitunya taqwa dari kalangan kamu.
Demikianlah kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat pertunjuknya. Pera, cara. Apa tu? Akhir sekali, sembelih. Bagi kat dia. Allah. Nah, hak kita nak jual tu jual lagi. Tapi apabila musim haji, macam ni lah yang kita gerbai. Orang duduk di tanah suci Makkah pun gerbai. Orang yang duduk seluruh dunia pun gerbai. Nah, inilah menunjuk katanya bahawa kesatuan umat Islam di seluruh dunia ni pakat laung dengan takbir belaka. Orang yang duduk di Mekah pakat dia buat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ha tu, gitu. Cuba kita gambar katanya orang yang duduk di padang Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah tu pakat penuh duyung-duyung duduklah di pelosok mana di bumi Mekah, orang buat haji kena beripung situ belaka. Pakat playing siang tubik pen siang dia ukan kecek bahasa apa sekali pun, tapi pakat gi talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Siapa matahari jatuh tak berhenti-berhenti duduk sebut. Kita hak duduk di seluruh dunia pakat puasa. Bukan? Pakat buat amal soleh. Hampir-hampir serupa juga dengan orang yang ada buat haji. Puasa. Puasa hari Arafah. Ha. Lepas tu pakat buat kebajik ke? Buat kebaik ke? Perapak diri kita dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Nak menunjuk katanya kita adalah hamba Allah. Yang kita ni, yang lemah. Allah Ta'ala yang maha agung, maha suci, maha kuasa. Gitu dah. Bila kita tengok rubab, orang duduk di Mekah pasal itu, orang duduk di seluruh dunia hampir-hampir sama juga, walaupun tak boleh beripung pada satu tempat. Ini adalah kesatuan umat Islam. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Allah. Ini Tuhan sebut dua kali dah. Wabashiril muhsinin dalam ayat ni. Ayat belum pada ni. Wabashiril muhbitin. Beri berita gembira lah, hey Muhammad, kepada orang-orang yang berjuru, orang-orang yang baik, yang taat pada ayat belum pada ni. Ayat berapa? Wabashiril muhbitin. Ayat yang ke-34. Orang-orang yang tunduk taat. Iaitu apa? Huraya dia ada pada ayat 35. Tapi mari akhir ayat 37, wabashiril muhsinin. Al-muhsinin iaitunya orang yang selalu baik. Masya Allah. Orang yang selalu baik dan buat baik. Ada di dalam Quran ni beberapa perkataan yang Allah Ta'ala puji orang-orang berjuruh, orang-orang baik. Nah, iaitu apa? Al-muslihun. Biasa daripada salaha tu lah, saluha. Baik. Muslihun bukan baik diri dia saja tak? Dia buat baik kepada orang. Islah manusia. Ini tu hari raya di dalam Quran. Wa ahluha muslihun. Allah Ta'ala tidak akan buat turun azab. Tidak akan buat turun bala sama sekali. Kalaulah ahli bombing masih lagi duk buat kebaikan dan duk suruh buat kebaikan. Allah Ta'ala puji juga orang baik. Al-muhsinun. Iaitu apa? Akhir surah An-Nahli. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang taqwa. Tengok. Wal ladhina hum muhsinun. Dan orang yang selalunya ihsan baik diri dia dan kepada orang. Nunjuk katanya dia adalah orang baik. Sebab tu kita nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik, kena jaga daripada, minta maaf dah, pala kita sampai kaki kita tu. X-ray semua. Molek habis. Molek habis. Otak dia, cara mikir dia, mulut dia, mata dia, telinga dia, perbuatan dia, hati dia, semua sampai ke kaki dia. Molek habis. Kita nak cari mana manusia apa pasal molek juruh. Dia kata, ha, ni kena fukfun. Tong dairapkan terbiah ni.
Orang dia tak ada tarbiyah, tidak dididik dengan cara yang baik, jangan harap kata nak jadi orang molek. Walaupun dia daripada keturunan orang molek juruh baik, tapi benda-benda pasal ni kena boleh daripada tarbiyah. Barulah orang tu dia apa ni? Dia berilmu, dia insaf, dia berasa nak amal, dia berasa nak berimeh, berasa nak takwa kepada Allah. Dia mari insaf diri dia sendiri. Ya Allah, aku kenal dah diri aku ni siapa. Aku reti dah diri aku ni siapa. Tujuan aku hidup atas muka dunia ni buat apa? Aku nak pergi ke mana? Dia reti dah. Dan inilah perlu kepada kita semua. Pakak-pakak beki diri masing-masing. Nah, pakak beki. Bila beki, pak, insyaAllah. Boleh masa depan kita. Pak, tu hubungnya kita di antara dunia dengan akhirat. Ya tak ada jauh sangat. Nanti mati ya. Nanti mati ya. Pas mati kita, kita tak tahu. Bila boleh jadi duduk tengah-tengah segar, mati. Yang dah hayat katanya, ah, tak apa, nanti umur 70-80 sikit lagi mati. Jangan. Kita tahu belakang benda-benda macam ni. Sebab tu, buatlah persediaan dan molek semua hidup kita. Istighfar semua, minta maaf semua. Dengan Allah Ta'ala, dengan sesama manusia. Lepas tu jangan duduk buat buku dengan manusia. Bosan. Ya buku dengan manusia ni siapa, siapa akhirat. Kita duk kata kat orang, duk cica kat orang, maki kat orang. Ha tu jalan belakang tu. Hak Nabi royak dia dan dia hadis. Nak. Bila siapa di akhirat sikit lagi habis. Pahala kita. Ha tu. Orang buat kebajikan banyak orang tu. Tapi bila siapa di akhirat, buku dia banyak. Buku lagu mana? Kes hak dia duk buat tu. Nabi royak, akala mal hadza wa qadhafa hadza wa safaka dam hadza. Ada. Orang ni dia sanduk kata kat orang, ngupak kat orang, cerca kat orang, bunuh orang, ambil duit harta orang, gotu gani gotu gani. Masya-Allah, banyak kadi. Sehingga habis pahala dia. Kena ambil dosa orang lain mai duduk. Tambung atas pahala dia. Pedah gapo minta maaf dia tak? Panjang sikit hari ni. Pedah gapo dengan kita duk gi buat amal banyak tapi tak ada pedah sikit habuk kepada kita. Ada. Tujuan kita buat, nak we, kita masuk syurga lah sikit lagi. Nak, nak we duduk sini. Tapi, amal kita tak bersih. Mulut kita tak bersih. Perbuatan kita tak ada duk cuci mana. Ni pucar daripada hati tak bersih. Hati tak bersih. Lepas tu, adanya hasad deki. Adanya sifat-sifat tak molek belakang. Sifat-sifat keji yang ada dalam cara hidup. Nah, insyaAllah kita daripada ayat yang Allah Ta'ala firman ayat 37 dalam suratul Hajj memberi pengajaran yang sangat besar dalam hidup kita. Bukan sahaja hagerbeh, habagi daging kepada orang sahaja. Bahkan semua tiap-tiap perkara kita ambil daripada firman Allah untuk baiki menjadi molek hidup kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.